Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey, alhamdulillah kita dalam program apa? Superb. Superb Profas. Yang mana segmen Superb Profas ni kita akan bincang tentang Quran, tentang ibadat-ibadat yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Dan kali ini kita nak bincang satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah yang ke-107. Itu namanya surah apa? Surah Al-Ma'un. Surah apa adik-adik sekalian? Al-Ma'un. Kita baca, adik-adik semua nanti akan ikut dan adik-adik menonton pun kita akan ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ. مريم Fatih dengan Adam hafal tak surah Al-Ma'un? Hafal. Alhamdulillah, jom kita sama-sama baca surah Al-Ma'un. Ikut ni sama-sama ya. Adik-adik yang menonton pun ikut sama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey, apa makna dia? Adakah engkau lihat orang yang mendustakan ad-din, yakni agama? Itulah orang yang mengherdik, yakni menindas anak-anak yatim. Dan tidak menggalakkan mereka, dan tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendirikan solat, yang melakukan solat, yang mana mereka lalai daripada solat mereka. Juga orang-orang yang riak, dan orang-orang yang enggan memberi pertolongan. Apa makna Al-Ma'un? Al-Ma'un maksudnya pertolongan. Sebab apa dalam ayat yang terakhir tu kan, wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un tu pertolongan. Sebab tu namanya surah Al-Ma'un. Tengok adik-adik ya. Dalam Quran surah Al-Ma'un ni Allah kata fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Ataupun ada sebahagian mengatakan fawailul fawail maksudnya nama neraka. Kan? Maknanya orang solat masuk neraka ataupun orang solat ni mendapat kecelakaan ke? Celaka dia kan tak baik kan? Habis tu kan solat tu kan Allah suruh. Lepas tu kenapa solat pula dapat kecelakaan? Sebab apa? Allah kata orang yang mendapat kecelakaan tu mereka solat tapi dalam keadaan lalai. Lalai ni maksud dia apa? Lalai ni ada yang mengatakan dia lambat-lambatkan solat. Contoh dah masuk waktu zuhur, dia nak tunggu dekat asar nanti baru nak sembahyang. Ini orang yang solat yang lalai. Ataupun dia solat ni dia main-main. Sebab tu waktu solat, kita solat betul-betul. Sebab Allah kata orang yang solat ni boleh masuk neraka kalau dia lalai. Lepas tu kita tak nak main-main dalam solat. InsyaAllah kita dah sampai ke penghujungnya. Teruskan menonton segmen Superb Hufaz di social media Pak Enma, keluarga dan juga bintang kecil. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.